Di berita media sosial adanya warga negara asing yang melakukan perbuatan tidak menyenangkan di salah satu masjid di wilayah kami di Jalan Buah Batu. Setelah itu kami bergerak cepat dengan tim yang membuat tim langsung bergerak menuju masjid tersebut, menanyakan kepada pihak yang membuat memposting tersebut mana ternyata memang benar ada pelapor atau korban yang merasa dilakukan perbuatan tidak menyenangkan oleh warga negara asing. Setelah itu kami buat tim segera cepat menyusuri keberadaan warga negara asing tersebut, dan setelah kita telusuri yang bersangkutan ternyata menginap di hotel sebelah masjid tersebut. Tapi sudah check out, akhirnya kita telusuri dengan paspor yang ada di tangan kita dari data. Alhamdulillah kita dapat bantuan berkoordinasi dengan Kepala Imigrasi Khusus Soekarno-Hatta yang bersangkutan ternyata sudah mau berangkat pulang ke negaranya. Sehingga kami langsung berkoordinasi untuk melakukan penundaan sementara yang bersangkutan agar bisa kita amankan dulu untuk diminta keterangan di Polrestabes. Guys, awalnya tuh dia tuh tamu dari sebuah hotel yang ada di sini depan masjid. Nama hotelnya itu Pri Gondani kalau nggak salah ya. Dia merasa risih kayaknya ya dengan saya bukanya tip bacaan Al-Quran di masjid ini. Sehingga dia datang langsung ke masjid dengan saya menyalakan tip tersebut. Setelah masuk ke masjid, sendalnya itu dibawa ke atas. Sampai ke pelataran masjid, dia buka sendal, masuk ke dalam masjid, kayak yang gak punya salah gitu. Santai aja, masuk ke dalam masjid, langsung ngematiin tip bacaan Al-Quran di HP saya. Langsung ngematiin sambil ngebanting HP saya. Nah, setelah ngebanting HP saya, ngobrol bahasa Inggris. Nah, saya kan kurang paham tentang bahasa Inggris. Yang saya tahu itu dia ngatain fuck itu sebanyak 5 kali, kalau enggak 6 kali gitu. Terakhirnya dia fuck you, sekalian ngeludahi saya. Langsung ke wajah saya gitu ngeludahinya. Langsung ngeludahi, setelah ngeludahi, saya merasa trauma lah dengan kata kasar tersebut. Langsung saya lari ke dalam kantor. Sekalian langsung dikunci pintunya gitu. Oke. Bule itu sendiri terus kemana? Bule itu sendiri langsung keluar. Dia keluar itu sembari ngelihat kantor DKM. Tadinya dia mau buka lagi kantor DKM ini gitu. Tapi langsung dia ke hotel lagi gitu. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!